Bakal calon presiden, Capres, Ganjar Pranowo mengungkapkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri jelang Pilpres 2024. Megawati, kata Ganjar, berpesan untuk tidak lupa mampir ke Partai Persatuan Pembangunan, PPP, untuk konsolidasi. Pesan Bu Mega itu begini, Jar, kalau kamu keliling konsolidasi partai, jangan lupa mampir PPP, ya. Gitu, kata Ganjar saat menyampaikan sambutan di kantor DPW PPP Sulawesi Utara, Kamis, 18 Mei 2023, Ganjar menuturkan pengalamannya ketika melakukan kunjungan ke Jawa Barat. Kala itu, Ganjar mengunjungi kantor PPP usai konsolidasi ke kantor PDIP Jawa Barat. Ketua DPW PPP Sulut Devri Pontoh serta jajaran PPP menyambut kedatangan Ganjar secara sederhana. Ganjar menyebut punya kedekatan khusus dengan PPP di mana mertuanya merupakan punggawa PPP dan pernah menjadi legislator dari PPP. Konteks berpolitik dan bekerja sama sudah pasti, sudah ada chemistry, mungkin itu. Makanya, yang diterima pertama kali oleh Ibu Mega adalah PPP, bukan partai yang lain, kata Ganjar. Seperti diketahui, PPP telah resmi mengusung Ganjar sebagai Capres 2024. Pengumuman ini berlangsung di kompleks kediaman PLT Ketua Umum, Ketum, PPP Muhammad Mardiono di Pakem, Sleman. Hari ini, tampak hadir Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmusi, Romi, fungsionaris PPP dari seluruh daerah, dan tamu undangan. Keputusan tersebut diambil dari hasil rapat pimpinan nasional, Rapimnas, VPPP yang telah dilakukan pada Selasa 25 April sore.